Kat mana ya? Tak ada. Tak ada lah. Namita, kenapa dengan awak ni? Doraemon, nampak tak kotak harta karun saya? Kotak harta karun? Ya, besarnya lebih kurang macam ni. Dalam kotak tu ada banyak barang. Oh, ya. Mesti pencuri tu dah ambil. Apa? Pencuri tu yang ambil kotak saya tu. Tak ada siapa pun yang nak curi. Sekarang kotak awak tu ada pada Mama lah. Hah? Dengan Mama? Kalau kotak yang tu pagi tadi Mama dah buang. Tapi kotak tu kotak harta karun saya. Kotak harta karun? Tapi Mama tengok macam sampah aja. Bukan sampah lah Mama. Kalau kamu simpan lagi benda-benda macam tu, sampai bila-bila pun rumah ni tak akan bersih. Mama. Apa hati Mama? Walaupun cuma satu aja benda berharga yang dah hilang, saya dah tak berdaya untuk teruskan hidup. Mengada-ngadalah awak ni. Tapi saya pun rasa Mama tu patut tanya awak dulu sebelum buat keputusan untuk buang kotak tu tadi. Awak nak keluarkan sesuatu ke? Megafon yang memanggil benda hilang. Berjumpa ke dengan alat ni? Kejap. Mari kita cuba dengan ni. Hah? Dengan kertas ujian saya? Buat macam ni. Lepas tu buat apa? Lepas tu buat macam ni. Tada! Ni. Kertas ujian Nobita kosong markah. Kan kertas ni dah balik. Yelah. Dengan alat ni awak panggil jenama barang yang hilang tu. Nanti pasti barang tu akan kembali ke tempat asalnya dengan cepat. Hebatnya. Hebat sampai pecah rasa saya dapat markah kosong. Mama dimasak dulu sama ke dengan Nobita? Doraemon, boleh ulang apa yang kamu cakap tadi? Mama dengar kamu cakap kosong markah kan? Tak, saya teringin nak makan tempura sotong. Sotong? Tempura sotong, ya. Nah. Jadi, kalau saya guna alat ni, kotak harta karun saya akan balik semula ke? Baiklah. Kotak harta karun saya! Balik ke sini cepat! Giant, sudahlah tu. Bagilah balik komik saya tu. Sebab dah lama sangat. Sekejaplah. Ini tengah bagian yang menarik ni. Jaya. Diamlah. Dah balik ke sini. Dah balik dah. Apa ni Nobita? Bukankah ini semuanya sampah? Kan saya dah cakap ini bukan sampah lah. Apa awak nak buat dengan menyimpan radio yang dah rosak ni? Yang ini saya guna masa saya tak nak dengar apa-apalah. Habis tu yang ini pula? Yang ini adalah robot kegemaran saya yang nenek belikan untuk saya, tahu tak? Nak simpan ke sebab tinggal badan aja. Barang-barang yang ada kat sini semuanya hanya satu dalam dunia ni. Sebab itulah saya namakan dia harta karun. Oh ya, sekarang saya nak panggil barang-barang saya balik semula ke sini yang Mama telah buang. Barang-barang yang telah Mama saya buat selama ni, tolong balik semula ke sini! Balik! Diamlah. Dari tadi bising aja. Boleh tak jangan kacau saya nak baca ni? Saya pinjam komik awak ni sebulan tau. Bagilah komik saya tu balik. Komik saya dah balik lah. Wah, hebatnya. Nampaknya komik saya dah balik semula lah, Doraemon. Oh ya, alat yang berguna macam ni mesti berguna untuk seluruh dunia, kan? Alamak. Saya pergi dulu. Saya pergi dulu ya. Nobita, kerja rumah kamu tu
Apa? Bunyi apa pula bising-bising ke atas tu? Sakitlah muka saya ni. Apa? Nobita! Tak ada ke orang yang sedang dalam kesusahan sekarang ni, ya? Nampaknya Sunu tengah menangislah. Kenapa ni, Sunio? Teruknya dia. Dahlah, saya baru saja beli komik tu. Saya pula belum baca lagi tau. Lepas tu dia nak pinjam komik tu sebulan. Saya yakin mesti komik tu nanti dia tak bagi balik. Baik, serahkan saja pada saya. Saya akan kembali kepada awak semula. Tak mungkin awak boleh dapatkannya balik. Tolong kembalikan! Oh, komik Sunio! Kembali! Kembali! Awak tak boleh pergi. Betul ke komik saya itu akan balik pada saya nanti? Ya, peliklah. Jayan. Sunio. Maafkan saya, ya? Sebab banyak kali awak terpaksa datang hari ini. Ya. Kalau ada lagi, puan hubungilah saya, ya? Saya minta diri dulu. Ini tak boleh jadi. Apa dah jadi? Kalau macam ni lah kita panggil semula pun tak guna juga, Doraemon. Mama dah buang dah. Kenapa? Kenapa Mama suka hati saja buang barang-barang saya tanpa bagi tahu saya? Kalau benda yang tak berguna macam tu dibiarkan dalam rumah ni, penuhlah rumah ni dengan sampah. Kan saya dah kata dah, ianya bukan sampah. Janganlah buang sesuka hati aja. Kalau dah macam tu, kamu kemaslah elok-elok. Barang sendiri mestilah kena kemas sendiri. Kalau tak, macam mana nak jadi dewasa? Habis tu Mama dulu macam mana? Masa budak-budak lagi, Mama kemas ke dengan baik barang-barang Mama tu? Masa budak-budak dulu, Mama tak rasa ke apa-apa kalau barang Mama kena buang? Mama tak kisah pun. Betul ke Mama tak kisah? Kenapa kamu ni cakap macam tu pada orang tua? Kamu jangan nak kurang ajar, ya? Hei, Nobita! Naik ke mana tu? Nobita! Nobita! Kenapa pula dengan awak ni? Saya tahu apa yang Mama cakap tadi itu mesti bohong. Saya nak tahu sama ada masa Mama masih budak-budak, betul ke Mama tak kisah kalau barang-barang Mama tu kena buang? Tunggu dulu, Nobita. Jangan pergi. Dah sampai pun. Kata Oka, inilah rumah lama Mama, kan? Tapi awak nak buat apa lepas ni? Saya nak bila nak masuk ke dalam bilik Mama. Nak periksa sama ada bilik Mama kemas atau tak? Tapi sebelum awak masuk ke dalam, dah pakai kasut ni. Saya hampir terlupa pula. Mama masih Mama kecil. Tak lama lagi kita akan sampai ke rumah, ya, Lily. Nama patut Mama Lily lah. Saya tak boleh bayangkan macam mana budak perempuan yang comel macam tu boleh jadi seorang wanita yang suka membebel bila dah tua. Acuh! Macam manalah saya nak mengemas ni? Barang yang ni tak perlu. Yang ni juga tak perlu. Yang ni... Ini kenangan ni. Saya masih ingat. Tarikh 18 April adalah tarikh selesai membaca. Michel. Oi, Tomoko! Jom kita main bola, nak tak? Jomlah, dan saya pasti akan menang.
Mama boleh campak macam tu aja. Eh, patung ni kita nak buat apa? Apa-apa pun. Marilah kita balik ke rumah Mama dulu. Ya, baik. Nobita, awak nak pergi ke mana pula tu? Rasa-rasa kat mana bilik Mama, ya? Sudahlah tu, Nobita. Tak elok mengintai. Doraemon, keluarkanlah alat tu cepat. Yelah, baiklah. Saya tengah keluarkan. Sabarlah. Kegelung laluan. Yeah. Eh, kasut awak. Awak rasa bilik Mama tu kat mana, ya? Macam bukan kat sini aja. Kat sini agaknya. Macam bukan aja. Kat sini ke? Sini pun bukan. Kat mana agaknya, ya? Saya tak dapat jumpa lah bilik Mama. Eh, awak ada alat tak untuk kesan bilik Mama? Tak ada lah. Siapa kamu berdua? Mama, dalam rumah kita tadi ada orang pelik. Mereka mesti pencuri. Ada pencuri? Betullah Mama tu. Muka anak dia sendiri pun dia tak kenal ke? Mestilah Mama tak kenal dengan awak. Sebab awak belum lahir lagi masa tu, awak dah lupa ke? Oh, iyalah. Kamu kata ada pencuri kat mana? Saya rasa peliklah. Si pasti memang ada pencuri tadi. Lily, kamu ada kat sini rupanya. Jomlah kita balik ke bilik kita, ya. Tengok tu, penat-penat aja saya bawa patung tu tadi. Ada juga perangai Mama tu yang sama dengan awak lah. Apa jadi minta maaf? Kenapa kamu biarkan bersepah macam ni? Sebenarnya... Dah, jangan bagi alasan lagi. Mulai sekarang, Mama nak kamu kemas barang kamu sendiri, tahu tak? Kalau tak, macam mana nak jadi orang dewasanya bagus? Kamu kena kemas sebelum makan malam. Tamako, mana jawapan kamu? Baiklah. Nanti Mama akan datang periksa, tahu? Tengoklah tu. Rupanya Mama juga selalu kena bebel sama macam saya. Leceh betul lah Mama tu. Yang ni tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Yang ni perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Yang ni perlu. Ini pula. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Yang ini perlu. Apa yang Mama cakap tadi tu? Tak bohonglah. Masa budak-budak lagi Mama tak rasa apa-apa pun kalau barang dia kena buang. Yang ini saya perlu. Mama langsung tak berubah kan? Buku pula. Yang ni masih baca. Yang ni masih baca. Masih baca. Masih baca. Yang ini... saya ada ke buku yang ni? Semuanya tulisan aja. Yang ni saya tak baca lah. Dah lah. Sakitnya. Saya sakit tahu tak, Mama? Mama? Mana boleh mana balik sesuka hati macam tu aja. Sibuklah awak ni. Macam mana nak kemas kalau saya tak balik macam tu? Nobita, pakai cermin mata awak ni. Ya, baiklah. Mama tahu tak sebab perangai Mama macam ni lah. Ia menyusahkan semua orang tahu. Baru ingat kamu pada ni pencuri tadi kan? Mama, jangan cepat. Pencuri tu ada kat sini. Nak lari ya? Habislah kita, Mama. Tak ada pencuri tu ada kat sini. Kamu cakap benda sama macam cepatlah, tadi. Cepatlah, 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 Asyik Mama. Asyik cakap pencuri tak pergi apa ke? Pergi mana? Kamu dah lupa ke? Pergi hantar Michan tu. Saya tak lupa lah. Perangai Mama memang tak berubah sejak dari kecil lagi kan? Kita dah tahu dah. Jomlah kita balik. Saya pergi dulu. Mama nak ke mana pula tu? Jomlah kita ikut dia. Harap sempat, harap sempat, harap sempat, harap sempat, harap sempat. Michan! Nasib baiklah. Saya sempat. Tamako, saya ucapkan terima kasih sebab awak datang, ya. Mestilah saya datang sebab kita kan kawan. Oh ya, ingat tak saya dipinjamkan awak buku kan? Buku? Ya, buku itulah. Buku saya. Yelah, buku tu. Kenapa ni? Tunggu kejap ya. Nanti saya datang balik dengan cepat mungkin. Tamako! Tapi saya akan naik kereta api pukul 6 nanti tau.
agaknya kenapa dengan Mama tu, ya? Yalah, saya hampir terlupa. Saya ada pinjam buku Daddy Chan hari itu. Saya rasa saya balik buku tu ke arah sini. Jadi sepatutnya buku tu mesti akan jatuh di sekitar sini. Ah, apa saya nak buat sekarang ni? Mungkin budak berdua tu telah ambil buku yang saya balik ke sini. Ya, saya pasti mereka yang ambil. Kalau jumpa mereka, saya mesti minta mereka bagi balik buku tu. Memang dah siapa curi. Awak! Awak berdua, pulangkan buku Michan pada saya. Buku Michan ke? Manalah kami tahu? Buku yang... Sakitlah saya. Saya dah baling dah. Tak ada? Buku tu dah tak ada? Mungkin buku tu orang lain dah buang. Macam mana ni? Sebab buku tu adalah buku kesayangan Michan. Itu semua salah awak lah. Sebab awak buang sesuka hati aja buku kawan awak tu kan? Yelah, masa saya nak buang tadi, saya terlupa yang itu adalah buku Michan. Nabita, awak pun bertanggungjawab juga sebab awak pergi baling buku Michan tu dah kenapa? Yelah, sebab saya ingat buku tu tak berguna lagi. Tak sangkalah. Mungkin Mama pun fikir yang benda tu tak perlu, jadi dia pun banyak buang barang awak, kan? Apa yang kamu berdua cakap yang bukan-bukan ni, ha? Tak apalah. Biar saya pergi cari buku tu sendiri. Kita mesti buat sesuatu untuk cari buku tu. Oh, ya. Awak ada megafon yang boleh panggil barang-barang yang hilang, kan? Yelah. Kejap, ya. Tak ada. Kenapa tak ada pula? Saya telah tertinggal kat dalam bilik awak lah. Alamak. Saat-saat yang genting macam ni tak ada. Ada tak alat yang lain lagi, ya? Oh, ya. Kamera paparan sebelum. Ini adalah kamera yang memaparkan apa yang terjadi sebelum ni. Mari kita paparkan apa yang terjadi selepas buku tu dibaling. Kita laraskan memorinya dulu. Kita letak 20 minit sebelum ni. Di tempat buku tu terjatuh. Ini kan bukunya. Ia masih ada kat sini. Mari kita paparkan lagi. 15 minit sebelum. 12 minit sebelum. 8 minit sebelum. 6 minit sebelum. Oh, dah hilanglah. Apa yang dah terjadi, ya? Rupanya anjing ni yang bawa ia pergi. Mari kita paparkan dia di jalan ni pula. Ia belok ke kanan. Orang terjatuh lah. Ia tengok sesuatu. Dah lari lah. Cepat. Berbalik biji dan cap memotaro. Bagus ni awak. Tapi macam mana nak bagi dia makan ni? Doraemon. Michan akan pergi tak lama lagi. Itu mereka berdua. Boleh biji di Momotaro. Kita mesti dapatkan buku tu dengan secepat mungkin. Sebenarnya buku tu saya nak. Awak berdua masih ada kat sini lagi? Itu dia. Itulah buku Michan. Awak pun sama-sama tolong carikannya. Terima kasih, ya. Doraemon. Yelah. Awak ni anjing yang baik. Tak apa ke kalau awak tak pergi pulangkannya? Saya dah terlupalah! Tamako ni tak datang ke? Saya dah nak pergi. Cepat! Sebagai tanda persahabatan kita. Boleh, kan? Saya akan jaga dengan baik. Kita akan jumpa lagi. Tamako,
terima kasih sebab berkawan baik dengan Miss Chan selama ini. Awak jangan lupakan saya, ya? Sampai bila-bila? Mestilah tak lupa sebab kita ni kan kawan. Semuanya dah kembali semula. Mama! Bukankah Mama dah buang barang-barang saya, kan? Ia dah dipulangkan semula. Sebab ia kan harta karun kamu. Ha? Mama nak kamu tolong kemas elok-elok. Kalau ia harta karun yang kita sayang. Baiklah. Elok pula jawapan kamu. Ada yang tak kena ke? Tak ada apa-apa lah. Mana ada apa-apa pun. Ya ke ni? Macam pelik je. Doraemon kamu pun sama. Mana ada, Mama? Kamu tak ada apa-apa.